bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fiddin azzani wa azakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, yang mana terakhir kita ambil adalah seputar adab-adab yang mulia yang disyariatkan dalam agama Islam ini. Kata beliau, termasuk adab yang mulia adalah halaman 262 yang punya kitabnya. Wa minal wafa'i al-wafa'u bil ahdi wasyarti wal mitsaq. Dan termasuk sifat atau akhlak yang mulia yaitu memenuhi suatu perjanjian. Wafa itu memenuhi suatu perjanjian atau memenuhi suatu syarat. Jadi kalau ada syarat yang telah ditetapkan dipenuhi, dilaksanakan, diterapkan, itu namanya wafa. Perjanjian juga sama. Kalau ada perjanjian yang telah disepakati harus dia tunaikan, dia penuhi, itu namanya wafa. Sawa'an kana fi bai'in wa syira'in aw wa'din aw fi nikah, masyaallah. Baik hal tersebut dalam perkara jual beli atau dalam perkara janji atau dalam perkara pernikahan. Kalau itu merupakan syarat yang telah disepakati atau perjanjian yang telah disepakati, maka wajib untuk wafa, yaitu menunaikan, memenuhi, melaksanakan syarat tersebut. Jangan sampai mengingkari atau jangan sampai membatalkan persyaratan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna haqqas syuruti mastahlaltum bihil furuj." Sesungguhnya termasuk syarat yang paling berhak untuk ditunaikan, untuk dipenuhi, adalah syarat yang menjadikan kalian halal. Dengan syarat tersebut apa? Kemaluan, maksudnya pernikahan. Jadi, nah barakallahu fikum, syarat suatu kemaluan itu halal karena ada pernikahan. Itu maksudnya. Jadi dipenuhi, ditunaikan, harus ada pernikahan terlebih dahulu. Paham ya? Harus ada pernikahan terlebih dahulu. Saksi, wali, mahar, nah barakallahu fikum dan semisalnya. Wa qala al-muslimuna 'ala syurutihim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin mereka berdasarkan syarat-syarat mereka. Maksudnya kalau ada persyaratan, syarat itu ditunaikan. Dalam jual beli pun juga sama. Kalau mensyaratkan bahwasanya barangnya baik, ya harus benar-benar baik. Kalau si penjual misalkan mensyaratkan dengan syarat taruhlah jual beli kredit, jual beli kontan, ya harus ditunaikan sesuai dengan persyaratannya. Kemudian kalau lah seandainya mensyaratkan pembelinya, mensyaratkan barangnya harus ori, bagus, baik, penjualnya harus apa? Menunaikan syarat tadi itu. Kalau ingin terwujudkan jual beli yang sah, kan gitu. Kullu dzalika hasanil ummah lil wafa wa adamil ghadr wal khianah, masyaallah. Ini semuanya adalah dorongan, anjuran kepada umat agar senantiasa memenuhi, menunaikan, dan tidak mengingkari atau membatalkan perjanjian atau berkhianat. Paham ya? Jadi pengkhianatan, mengkhianati suatu janji atau mengkhianati suatu syarat, membatalkan suatu syarat tanpa sebab, itu merupakan apa? Akhlak yang tidak baik. Jadi akhlak yang mulia, kalau ada persyaratan yang sudah sepakati ditunaikan, ada perjanjian juga di laksanakan, dikerjakan perjanjian tersebut. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ayo. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum, kita lihat di sini. Falyahdharil muslim, perhatikan kitabnya. Disimak baik-baik yang punya kitab. Falyahdharil muslimu minal khianah wa adamil wafa bi huquqi ikhwanihil muslimin. Maka hendaknya seorang muslim
memperhatikan daripada apa? Perhatian dan berhati-hati terhadap pengkhianatan. Wa adabul wafa bi huquqi ikhwanil muslimin. Dan hendaknya apa? Hendaknya tidak membatalkan adab wafa, maksudnya tidak membatalkan suatu perjanjian atau transaksi atau syarat yang telah disepakati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa adabul wafa, dan hendaknya berhati-hati kalau tidak menunaikan, tidak melaksanakan syarat yang telah disepakati tadi itu. Naam. Kata beliau, falyahdharil muslimu min al-khiyanah wa adamul wafa bi huquqi ikhwanil muslimin. Hendaknya seorang muslim berhati-hati daripada perbuatan pengkhianatan atau tidak memenuhi hak-hak saudaranya se-Islam. Wa amma talabul halal wa tanazzuh 'anil haram fa huwa fariidatun 'ala kulli muslimin, masyaallah. Adapun mencari sesuatu yang halal dan mensucikan diri dari perkara yang haram, itu justru perkara yang sudah diwajibkan atas setiap muslim. Dalam semua hal, dalam kerjaan mencari yang halal, dalam makanan mencari yang halal, dalam pakaian juga mencari yang halal. Karena sudah kita lewati, termasuk penghalang doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dihalang-halangi, yang semula sudah menempuh cara-cara, menempuh perbuatan yang biar dikabulkan doanya, tapi terhalang untuk dikabulkan. Apa penghalangnya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia bekerja mencari pekerjaan, mencari ma'isyah, penghasilan yang haram juga. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Wa mat'ahu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Dikasih makan dari harta yang haram. Jadi padahal orangnya sudah apa? Menadahkan tangannya ke arah langit. Ya Rab, ya Rab. Musafir, safar dia. Pakaiannya nampak bekas-bekas perjalanan. Tapi kenapa tidak dikabulkan doanya? Haram tadi. Perkara yang haram, hati-hati. Kata beliau, mencari sesuatu yang halal dan mensucikan diri dari perkara yang haram, perkara yang wajib atas setiap muslim. Fal muslimu ma'murun bil akl minat tayyibat wa mimma abahallahu wa taraka ma haramallahu azza wa jal. Masyaallah. Maka seorang muslim ma'murun, diperintahkan untuk makan makanan yang baik, yang halal, yang bagus, yang baik, dan juga memakan dari perkara-perkara, dari makanan atau minuman yang Allah telah perbolehkan, dan meninggalkan, nah barakallahu fikum, dan meninggalkan perkara yang Allah telah haramkan. Itulah yang kewajiban bagi seorang muslim. Nah barakallahu fikum. Jadi kalau makan makanan yang halal, minum pun minumannya halal, mencari pekerjaan, pekerjaan yang halal. Karena banyak pekerjaan yang haram yang gajinya besar. Ya enggak? Seperti kerja, nah barakallahu fikum, lingkupan ribawiyah, bank misalkan. Itu zahirnya mungkin gajinya banyak, besar. Paham ya? Mungkin bisa jutaan, tapi ingat di balik itu semuanya tidak ada keberkahan dan tidak ada ketenangan. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Ya kan? Orang-orang yang makan harta riba itu nanti dari kiamat tidaklah mereka bisa berdiri melainkan seperti berdiri bangkitnya orang-orang yang kesurupan. Paham ya? Jadi banyak pikiran tidak tenang di dalam barakallahu fikum kehidupannya. Karena langsung lawannya siapa? Lawannya Allah dan Rasulnya. Harta riba lawannya Allah dan Rasulnya. Dinasihati, diarahkan ini riba, kok nentang, malah senang dengan harta riba. Ancamannya perang melawan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Kemudian tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya aja suruh tinggalkan. Faham ya? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Tapi ingat, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, sudah tahu riba malah dia senang, enggak mau meninggalkan, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya.
Nah, tapi kalau tobat bagaimana? Fa in tubtum falakum ru'us amwalikum. Tapi kalau tobat, harta kalian, harta asal, harta inti milik kalian, la tadzlimun wa la tudzlamun. Kalian tidak mendzalimi dan kalian pun tidak dizalimi. Kenapa dilafat disebutkan lafat mendzalimi? Kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi karena biasanya praktek transaksi riba itu zahirnya bantu tapi mendzalimi. Buktinya apa? Minjamkan uang 5 juta mengembalikannya berapa? 5 juta lebih enggak? Lebih. Lebihnya ini mendzalimi. Paham ya? Walaupun di atas namakan denda atau semisalnya. Kalau enggak mendzalimi, 2 poin. Poin pertama, kalau dia mampu menunda sampai waktu yang dimudahkan kemudian bayar dengan serupa 5 juta, atau poin yang kedua memaafkan. Paham ya? Dengan ayat yang selanjutnya, ya kan? Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang punya hutang itu punya kesulitan, tundalah sampai waktu yang Allah Ta'ala mudahkan bayar. Tunda aja, tapi jangan dinaikkan lagi gitu loh. Tapi kalau bank-bank yang ada minjamkan uang, kalau terlambat ditunda mungkin aja, tapi naik lagi. Paham ya? Minjamkan 5 juta, mengembalikan 5.500. Itu kalau pas waktu tempo sesuai dengan apa? Transaksi di awal permulaan. Tapi kalau lebih, mungkin dia tunda, enggak masalah lah. Tambah 2 bulan lagi, tapi tambah juga bunganya. Biasanya seperti itu. Makanya perkara riba, nah barakallahu fikum, harus kita hindari. Karena kita ketika ikut transaksi ribawiyah tersebut, nah barakallahu fikum, mendzalimi dan nah barakallahu fikum, didzalimi. Allah musta'an, karena harta dipakai untuk perputaran ribawiyah. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Perkara riba ini sampai-sampai para ulama menyebutkan beristinbat dengan dalil yang sahih, tidak ada sekarang ini di muka bumi ini hampir-hampir semuanya terkena debu-debu riba. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Sekarang kan praktek ribawiyah itu kan semakin canggih gitu loh. Sehingga sangat sulit sekali kita berlepas diri dari perkara riba. Oleh karena itu tetap berhati-hati dan menghindar diri semaksimal mungkin. Debu-debu riba itu berbahaya juga. Walaupun debunya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Ancaman laknatnya kan ngeri. La'anallahu akilar riba wa mukila wa syahidai wa katibah. Allah Ta'ala melaknat orang yang makan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi ribawiyah, dan juga apa sekretarisnya. Ayo na'am. Ayo na'am barakallahu fikum. Yang makan harta riba kena laknat, yang memberi makan harta riba juga kena laknat, sekretarisnya juga kena laknat, yang menyaksikan transaksi ribawiyah juga, ribawiyah juga kena laknat. Semuanya serba ansaman, ngeri barakallahu fiik. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Hurairah? Antum? Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. "Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Dan sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan para rasul. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar hanya kepada Allah Taala beribadah. Summa dzakara rajulan yutul safar, ini. Kemudian Rasulullah menyebutkan suatu kisah. Seseorang yang yutul safar, sudah melakukan perjalanan panjang safar. Ash'as, pakaiannya kusut, akhbar, banyak debunya. Ini termasuk sebab doa ya, sebab dikabulkannya doa ya. Ya muddu yadaihi ila sama', membentangkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Itu sudah termasuk cara termasuk salah satu sebab dikabulkannya apa? Doa. Tapi ternyata wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna istajabu lidzalik. Wa na'am. Artinya apa? Artinya di situ ternyata apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari harta yang haram. Bayangkan itu.
fa anna istajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Enggak bisa. Faham ya? Jadi upayakan kita mencari semaksimal mungkin walaupun sedikit hasilnya, tapi berbarokah. Keberkahan bukan berada pada hasil yang banyak, tapi apa? Pada perkara yang halal. Banyak alhamdulillah, kalaupun enggak banyak sedikit tapi halal, itulah keberkahan. Karena keberkahan apa sih definisi barokah kemarin? Definisi al-barakah apa, Abdurrahman? Apa? Sebut. Apa? Apa, antum? Ingat gak? Apa, antum? Abdullah? Naam. Subutul khairil ilahi fisyai. Subutu khairil ilahi fisyai, tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, itu namanya keberkahan. Jadi kalau kebaikan Allah taala ada pada sesuatu, itu jelas diberkahi. Dan kebaikan akan ada pada sesuatu yang halal. Faham ya? Itu namanya keberkahan. Intinya halal walaupun hasil sedikit, itulah keberkahan. Faham ya? Makanan walaupun enggak terlalu mewah, tapi itu halal, itulah keberkahan. Subutul khairil ilahi fisyai, tetapnya kebaikan Al-Ilahi, itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala fi syai' pada suatu apa? Suatu perkara, itu dinamakan dengan apa? Keberkahan, al-barakah. Naam. Wal barakatu minallah, dan keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun, fal muslimu ma'murun bitsinabil muharram min akli riba. Maka seorang muslim diperintahkan untuk menjauhkan dari perkara yang haram, diperintahkan untuk menjauhkan dirinya dari perkara yang haramkan. Min akli riba, baik berupa makan harta riba. Harta riba itu walaupun sedikit haram. Sekarang kita saksikan, disodorkan pinjaman-pinjaman tanpa bunga katanya. Paham ya? Nanti ujung-ujungnya bunga 0,000% komanya ini yang jadi permasalahan. Kalau 0% mungkin 0% kalau benar-benar ini komanya ini. 0,5% misalkan. Paham ya? Sedikit apapun itu riba haram. Dan ini sekarang sudah menjalar di masyarakat. Kumpulan warga, kumpulan masyarakat, nanti mengumpulkan uang, kemudian uang dipinjamkan. Ya, siapa yang bulan ini minjam? Si fulan. Udah, nanti jumlahnya 1 juta ya. Nanti ke depannya mengembalikannya 1 juta 2.000 rupiah. Ayo. 2.000-nya riba bukan? Riba jelas. Kita sebagai orang yang ada di situ, kalaupun kita hadir di situ, pas transaksi lebih baik kita mundur ke belakang. Kalau nyaksikan transaksi riba kena laknat. Iya enggak? Syahidai yang menyaksikan transaksi riba kena laknat. Paham ya? Prakteknya seperti itu sekarang banyak sekali ya. Kelihatannya sepele itu loh. Sedikit men 2.000 rupiah tapi riba. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Banyak sekali sekarang perkara riba masuk dalam jual beli juga banyak. Jual beli kredit, jual beli nah barakallahu fikum yang selainnya yang mirip dengan itu juga banyak sekali. Uang denda, uang macam-macam. Allahul musta'an. Kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Ini in syartiyah. Dalam ilmu bahasa Arab, in syartiyah itu butuh jawab syarat. Ternyata di sini jawabannya apa? Na'am barakallahu fikum, jawabannya ternyata apa? Didahulukan. In kuntum mu'minin, dharu ma baqiya riba. Jika kalian benar-benar beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Berarti menunjukkan benar-benar tekankan. Jika kalian benar-benar beriman, mau beriman dan iman yang sempurna, tinggalkan sisa-sisa riba. Paham ya? Karena sisa-sisa riba ini sangat ngeri sekali, walaupun sedikit apapun riba adalah haram. Naam. Wa minal harami aklu mal yatim, termasuk perkara haram makan harta anak yatim. Dipasarkan harta, suruh nyalurkan anak yatim, dia makan sendiri. Paham ya? Untuk beli mobil pribadi misalkan. Termasuk juga makan harta anak yatim. Harta kok dimakan, maksudnya dimakan ini atau bagaimana? Kalau makan makanan jelas, minum minuman jelas, makan harta anak yatim ini makannya bagaimana? Makannya amat dimakan ini. Bagaimana cara makannya? Kan haram makan harta anak yatim. Makannya maksud bagaimana Muhammad Ridho ini makannya? Memakan harta anak yatim maksudnya bagaimana? Apa? Menggunakan
Nah, makannya bukan makan dimakan ini bukan. Kalau hartanya enggak mungkin dimakan kan? Maksudnya menggunakan, menghabiskan harta anak yatim namun tidak pada tempatnya. Faham ya? Mungkin untuk jual beli atau untuk beli makanan pribadi atau dibelikan mobil pribadi, sama juga. Faham ya? Tapi kalau mengembangkan harta anak yatim enggak ada larangan. Dia dipasrahin mega harta anak yatim, dia kembangkan. Dia kembangkan untuk jual beli usaha, nanti kembali ke anak yatim lagi. Paham ya? Kalaupun dia mengambil karena dia sebagai pengelola masih mungkin situ kerjasama dengan anak yatim tadi kan itu. Tapi kalau memakan harta anak yatim, dipasrahin harta sekian juta untuk anak yatim dia gunakan untuk pribadi, haram. Kita lihat sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulma innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allahu musta'an. Sesungguhnya orang-orang yang mereka makan harta-harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara kedzaliman, maka sesungguhnya mereka itu makan api di perut-perut mereka. Yang mereka makan sebenarnya api yang ada di perut-perut mereka. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang nyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala ngeri. Inilah balasan orang-orang yang makan harta anak yatim. Maksudnya menggunakan tidak pada tempatnya. Mahusalah ya. Ini juga termasuk dalil apa? Orang itu amanah. Kalau dipasrahin harta untuk anak yatim, ya serahkan untuk anak yatim. Misalkan dia dipasrahin harta untuk orang fukara al-masakin, serahkan fukara al-masakin. Kalau dia dipasrahin harta untuk barakallahu fikum pembangunan ma'had, markis, masjid, serahkan pada yang apa? Yang berhaknya. Seperti itu. Jangan dimakan digunakan untuk sendiri, untuk pribadi. Itu berbahaya. Kita lihat lagi. Wa minal haram aklu riswah, termasuk perkara yang haram makan harta riswah, suapan. Suap penyuap haram, kena laknat juga. La'anallahu ar-rasyi wal murtasyi. Wal dalam riwayat yang lain la'anallahu al-wasimah wal mustausimah. Wal wasilah wal mustausilah wal mutafallijatu lil husn. Artinya apa? Yang pertama tadi Allah Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan yang suap. Menyuap yang ngasih uang suapan itu kena laknat. Yang terima suapan juga kena laknat. Sekarang banyak sekali orang yang suap menyuap untuk apa? Mendapatkan jabatannya, untuk mendapatkan perkara-perkara yang diinginkan, perkara dunia atau yang semisalnya. Adapun mengambil hak kita, ingat-ingat ya, ini para ulama membahas mengambil hak kita yang dihalang-halangi, yang dipersulit, maka tidak masuk dalam kategori suapan yang diharamkan. Contohnya, kita mau bikin SIM dipersulit, bikin STNK dipersulit, bikin istilahnya apa, barakallahu KTP dipersulit misalkan, harus bayar misalkan, bayar ambil hak kita, selesai. Paham ya? Di situ karena apa? Itu hak kita aslinya. Seharusnya mereka itu pemerintah kalau seandainya rakyatnya disuruh bikin seperti itu dipermudah, bukan dipersulit. Ya enggak? Bikin SIM tes dulu, ujian dulu. Nanti ujung-ujungnya enggak lulus misalkan. Lama-lama enggak lulus lagi. Tapi ada cara jalan pintas, Pak katanya. Jalan pintasnya bayar. Paham ya? Nah, aslinya hak kita kan dipermudah aslinya. Kemudian terpaksa kita bayar di situ. Paham ya, ngambil hak kita. Di situ tidak dipermasalahkan. Pernah ditanyakan itu apakah termasuk riswah yang dilarang? Di situ tidak termasuk yang dilarang karena mengambil hak kita. Seharusnya pemerintah mempermudah, bukan mempersulit. Paham ya? Karena kadang kala orang tes berkali-kali enggak diluruskan juga gitu loh. Paham ya? Allahu musta'an. Nah, adapun yang riswah dilarang sini adalah apa di antaranya? Nah, barakallahu fikum, seperti dia ingin jual beli jabatan. Paham ya? Ingin jadi lurah, jadi dukuh, jadi kepala dusun, kepala desa misalkan, nah biar dia apa dipilih, dia menyuap. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Nah, barakallahu fikum, yang akhirnya apa? Dia terpilih di situ. Nah, yang menerima suapan dan yang menyuap kena laknat. Riwayat yang lain, yang mentato dan yang ditato kena laknat juga. Kemudian yang menyambung rambut palsu dan yang disambung kena laknat juga. Yang memperindah giginya diperindah, biar ganteng, biar cantik, kenal anak juga. Ingat-ingat memperindah loh tujuannya. Bukan untuk karena apa? Keperluan makan, bicara. Kalau giginya menghalang-halangi dari pembicaraan, sulit bicara, sulit makan, boleh dirapikan, gak masalah. Tapi bukan untuk mempercantik, memperindah. Tapi kalau tujuannya mempercantik, memperganteng, paham ya? Biar ganteng, biar indah, itu kena ancaman laknat. Paham ya? Seperti itu, na'am. Wal mutafallijatu lil husn. Ikhwani fi din azza nasakumullah, kita lihat di sini ayatnya
Qala ta'ala, Allah ta'ala berkata, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam li ta'kulu fariqakum min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun." Jangan kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara batil, kemudian kalian menyerahkan harta tersebut kepada para pemimpin agar mereka makan, agar mereka makan dari harta-harta sekelompok manusia dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, dalam kondisi, dalam keadaan kalian mengetahui. Ini juga perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita makan harta manusia dengan cara yang batil. Adapun dengan cara yang hak, seperti misalkan zakat atau yang semisalnya, mau tidak mau pemerintah, pemimpin di situ nah diperbolehkan untuk memaksa kalau mereka tidak mengeluarkan zakatnya itu. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau dengan cara yang batil tidak diperbolehkan. Fal muslim yatanazzah 'anil haram wa 'anil mustabah. Wa 'anil mustabih kama qala alaihi wasallam da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sanadnya sahih. Seorang muslim hendaknya mensucikan dirinya dari perkara yang haram dan perkara yang apa? Mustabih, perkara yang samar meragukan. Sudah dikasih tahu jangan beli bakso di toko sebelah sana. Di warung bakso pojokan misalkan. Kenapa? Baksonya campur babi. Wah, ragu dia. Masa sih? Sudah perkara meragukan, dia langsung malah merasakan beneran. Ternyata bener daging babi campur itu. Paham ya? Jadi kalau perkara meragukan, samar, itu ada dua kemungkinan. Ima kita berhati-hati mencari tempat yang lain, atau mencari kepastian dulu, bener enggak itu yang dikabarkan. Karena yang namanya persaingan bisnis itu bisa aja orang bikin apa? Kabar-kabar yang bohong. Karena kalah dalam bisnis, saingan sama-sama jual bakso, bikin isu. Hati-hati bakso sebelahnya itu ada pocongannya. Paham ya? Bakso sebelah sana itu dicampur apa? Campur na barakallahu fikum daging sus katanya, daging tikus. Paham ya? Subhanallah, mustahil macam-macam. Persaingan dalam bisnis. Nah, dicek dulu benar enggak? Ternyata enggak benar. Silakan. Setelah enggak benar, yang mengkabarkan adalah akurat, silakan. Tapi kalau langsung menjerumuskan dalam perkara-perkara yang samar, jangan. Wah, lagi jalan santai nemu warung rica-rica B1, rica-rica B2, penasaran ya, apa ini? Meragukan kan? Ini B1 itu apa? B2 apa? Masuk ke situ ternyata apa? B1 itu daging anjing, B2 daging babi, ya bahaya di situ. Paham ya? Makanya harus hati-hati karena mungkin sebagian orang kan enggak tahu disingkat B1, B2. B1 itu anjing, B2 itu babi. Nah, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam meragukan, tinggalkan. Dak mayaribuk ila mayaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Itulah yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dari perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara syahwat, dan juga melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan semoga Allah Ta'ala menerima puasa kita hari ini, karena hari ini kita sekarang lagi puasa Arafah 9 Dzulhijjah, yang pahalanya bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, pahalanya yukafiru asana al-madiyah wal-baqiyah, akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain Rasulullah ditanya, su'ila an siyami yaumi nam Arafah, faqala, Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, kemudian beliau menjawab, ahtasibu Allah an yukafira as-sana'alati ba'dah wa as-sana'alati qablah. Artinya apa? Aku mengharap kepada Allah SWT semoga diampuni dosa-dosa setahun yang akan datang dan setahun yang barakallahu fikum telah lalu. Menunjukkan bahwasannya pahala sangat besar. Jangan sampai kita terlewatkan atau terbatalkan di sini ya. Barakallahu fikum, puasa Arafah, ya puasa 9 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Adapun hadis puasa yaumut tarwiyah tanggal 8 itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah ya. Hadisnya palsu, bahkan maudhu'. Yang enggak berkaitan masalah disyaratkan puasa tarwiyah, yaumut tarwiyah tanggal 8 apa? 8 Dzulhijjah. Yang sahih puasa Arafah. Kalau dia mau puasa tatawu' mutlak dari tanggal 1 boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 haram puasa karena 10 Dzulhijjah Idul Adha. Idul Adha tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.